Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh sudah memasyarakat di Indonesia. Namun masih perlu pelurusan cara pandang mengenai online learning atau pembelajaran daring dan pendidikan terbuka dan jarak jauh ini. Pembelajaran jauh tidak selalu terbuka, dan pembelajaran terbuka tidak selalu jarak jauh. Menurut Profesor Tian Belawati, PhD, mantan Rektor Universitas Terbuka, ciri utama dari pembelajaran jarak jauh adalah adanya jarak pemisah antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan pembelajaran terbuka lebih menekankan pada situasi ideal, di mana tidak ada halangan apapun untuk belajar. Jika keduanya disilangkan, maka terciptalah pembelajaran terbuka dan jarak jauh. UT telah mengembangkan berbagai macam media pembelajaran untuk meningkatkan layanan bantuan belajar kepada mahasiswanya. Pada awalnya, media pembelajaran yang dikembangkan oleh UT menggunakan sistem modular atau printed material sebagai bahan belajar utama. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Universitas Terbuka mengembangkan media pembelajaran dengan berbasiskan pada teknologi informasi dan komunikasi melalui penggunaan teknologi komputer dengan perangkat internet dan program e-learning sebagai media utamanya. Mulai tahun 1998, Universitas Terbuka telah memanfaatkan e-learning sebagai salah satu alat dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Artinya, dengan pemanfaatan internet, mahasiswa dapat memilih berbagai pilihan layanan bantuan belajar yang telah disediakan oleh Universitas Terbuka. Di Universitas Terbuka, penerapan e-learning memiliki beberapa tujuan, di antaranya untuk meningkatkan interaktivitas mahasiswa dengan materi ajar, meningkatkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen atau tutor, dan meningkatkan interaksi antar mahasiswa itu sendiri. E-learning di Universitas Terbuka diterapkan dalam beberapa jenis layanan, yaitu pemberian bahan ajar suplemen berbasis web atau web-based supplement yang dikenal dengan istilah web supplement, tutorial berbasis jaringan atau web-based tutorial yang dikenal dengan tutorial online, dan kuliah online atau web-based courses, latihan mandiri, kit tutorial, dan lainnya. Tutorial online atau disingkat dengan Tuton adalah layanan tutorial berbasis internet atau web-based tutorial atau WBT yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka dan diikuti oleh mahasiswa melalui jaringan internet dan merupakan salah satu dari bentuk tutorial yang diselenggarakan UT. Tujuan penyelenggaraan Tuton adalah pertama, mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet untuk memberikan layanan bantuan belajar kepada mahasiswa. Kedua, memungkinkan proses pembelajaran jarak jauh didesain lebih komunikatif dan interaktif learning. Ketiga, memberi alternatif pilihan bagi mahasiswa yang memiliki akses terhadap jaringan internet untuk memperoleh layanan bantuan belajar secara optimal. Bagaimana mahasiswa dapat mengakses tutorial online? Sebelum mahasiswa melakukan proses login, dianjurkan bagi para mahasiswa untuk mendownload dan membaca panduan Tuton yang telah tersedia pada situs tutorial tersebut. Untuk mengakses tutorial online Universitas Terbuka, mahasiswa harus melakukan aktivasi account pada situs http://elearning.ut.ac.id. Setelah proses ini dilakukan, mahasiswa akan memperoleh account password untuk dapat masuk ke situs Tuton. Apabila mahasiswa mempunyai masalah dalam mengakses situs Tuton tersebut, maka mahasiswa dapat menyampaikan melalui http://layanan.ut.ac.id. Tutorial online dilaksanakan setiap semester selama 8 minggu atau kira-kira 2 bulan sebelum pelaksanaan ujian akhir semester setiap semesternya. Kontribusi nilai tutorial online terhadap nilai akhir sebesar maksimal 30%. Nilai maksimal dapat diperoleh jika mahasiswa menjadi peserta aktif dalam pelaksanaan tutorial online.
Peserta aktif adalah peserta yang membaca inisiasi, merespon dengan cara mengajukan pertanyaan atau tanggapan, berdiskusi, dan mengerjakan tugas pada inisiasi ketiga, lima, dan tujuh. Sementara itu, peserta pasif adalah peserta yang hanya membaca inisiasi saja tanpa ikut serta memberikan pertanyaan, tanggapan, dan jawaban tugas. Proses perkuliahan secara online di UT itu bisa dimulai dari proses pengenalan tentang UT yang bisa dilihat melalui web UT, www.utacid. Untuk mengikuti tutorial online, tentu saja mahasiswa harus mempunyai akses internet dan mempunyai alamat email. Kemudian juga tentang bahan ajar UT juga ada yang secara digital, sehingga itu bisa digunakan oleh mahasiswa. Kemudian juga yang utamanya adalah dalam hal layanan pembelajaran, yaitu tentang tutorial online. Sebetulnya tutorial online ini dilakukan oleh UT ada dua macam, asinkronus yang pada umumnya, kemudian yang sinkronus artinya mahasiswa dengan tutor bisa berinteraksi secara langsung real time melalui web tutorial web atau video conference. Di dalam kelas virtual, tutorial online difasilitasi oleh satu orang tutor, baik itu dari dalam UT maupun dari luar UT. Tutor ini telah diseleksi dan diberikan pembimbingan sebelum melakukan kegiatan tutorial. Kemudian juga tutor memberikan penilaian akhir tutorial ini untuk kontribusi nilainya terhadap nilai akhir mata kuliah. Keaktifan mahasiswa dalam kegiatan tuton akan berkontribusi terhadap nilai akhir semester. Layanan tuton ini dapat diakses oleh mahasiswa melalui jaringan internet di situs http://student.ut.ac.id. Universitas Terbuka telah menawarkan layanan bantuan belajar melalui tuton sebanyak 552 mata kuliah dengan jumlah peserta yang aktif mengikuti tuton sebanyak 13.609 mahasiswa. Hal itu merupakan suatu jumlah yang tidak sedikit. Walaupun demikian, bila dilihat dari jumlah mahasiswa Universitas Terbuka yang banyak, persentase mahasiswa yang memanfaatkan tuton baru mencapai sekitar 2%. Artinya, mahasiswa belum secara optimal memanfaatkan tuton. Hal yang paling saya suka dari UT yaitu sistem tutorial online-nya. Saya bisa melakukan dan mengerjakan kapanpun dan di mana saja. Saya bisa membuka ketika saya sedang berangkat bekerja, pulang kerja, ataupun ketika saya sedang istirahat. Bahkan, di hari-hari libur pun, saya bisa mengerjakan tugas-tugas saya dengan mudah di rumah, ataupun ketika saya sedang berkunjung di tempat keluarga. Nama saya Fanya, saya seorang fashion designer. Pada saat ini saya menjadi mahasiswa Universitas Terbuka jurusan manajemen semester 3. Perkuliahan online di Universitas Terbuka, semua sistemnya mengandung online. Contohnya saya mengambil tuton, yaitu tutorial online. Dan selama 3 bulan itu kita benar-benar belajar menggunakan fasilitas online. Dari masa registrasi, bahan ajar, serta kita memiliki perpustakaan yaitu ruang baca virtual. Saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Karena menggunakan sistem online, kita bisa mengakses pembelajaran dimanapun, kapanpun, dan apa saja yang kita lakukan. Online learning itu dimana kita mengakses semua bahan pelajaran secara digital ataupun online, yang bisa diakses melalui laptop, iPad, ataupun HP. Online learning yang berbeda di UT itu menurut saya karena kita bisa mengakses perkuliahan kita menggunakan tutorial online. Tutorial online diberlakukan pada awal masa registrasi sampai nanti 3 minggu sebelum ujian.